Tiga tempat. Supreme, saya. Okay, it's already 3 o'clock. So before dissertation defense is started, please set your mobile phone into silent mode, and it is not allowed to take picture or photo during this dissertation defense, except who had already had permission from SPS ITV, since it will disturb its process. So ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting for all of us. With bismillahirrahmanirrahim, I declare this dissertation defense is started. This dissertation defense is held to give opportunity to doctoral candidate, Saudara Ignatius Rendro Yoko, to deliver her dissertation, a research titled Intelligent Microgrid Electricity System for Island, Integration Method of Unit Commitment Using PLGA, a Binary Dispatch Algorithm for Solar PV Plant in Isolated Microgrid System Considering Battery Energy Storage and Demand Response Optimization. An answer a question or defend his dissertation against criticism comment in this session. Doctoral candidate has been doing her his dissertation research under supervision of a team of promote as fellows. Professor Dr. Ing Insinyur Soehardi MT from ITB as the chief promoter. Professor Dr. Ing Insinyur Ngapuli Irma Sinisuka from ITB as chief co-promoter. Dedi Priatmojo Kusrin Dartoto, PhD from ITB as chief co-promoter. Associate Professor Dr. Vincent Debussier from Grenoble INP as chief co-promoter. While the examiners in this session are Professor Dr. Insinyur Bambang Rianto Tri Laksono from ITB, Dr. Insinyur Agus Purwadi MT from ITB, is doing online, yeah. Dr. Insinyur Heri Nugraha from PT PLN. Ladies and gentlemen, next I will ask the chief promoter, Professor Dr. Insinyur Soehardi MT, to deliver curriculum vitae of doctoral candidates, and then to convey academic accountability regarding to the acceptance of this dissertation. Please. Thank you, Pak Trio. Let me give an academic report in Bahasa as proposed by Pak Profesor Ngapuli. Kandidat doktor bernama Ignatius Rendro Yoko yang masuk dalam program doktor di program studi doktor teknik elektro dan informatika pada tahun 2016 dengan NIM 3321604. Yang bersangkutan lulus dari teknik elektro ITB, lulus sebagai sarjana pada tahun 1994. Kemudian kandidat doktor melanjutkan studi program Master of Engineering Science di Departemen Electrical and Computer System Engineering Monash University Melbourne, Australia, dan lulus pada tahun 2002. Kemudian kandidat doktor memulai program doktornya di program studi doktor teknik elektro dan informatika pada tahun 2016 di bawah promotor Profesor Dr. Ing Insinyur Ngapuli Irmia Sinisuka
Kemudian karena Profesor Dr. Eng Ngabuli Irma Sinisuka pensiun sesuai dengan aturan, saya ditunjuk oleh KPPS menjadi promotor, kemudian Profesor Dr. Eng Insinyur Ngabuli Irma Sinisuka sebagai kopromotor bersama-sama dengan Profesor Vincent dan Pak Dedi Kus Tindartoto, PhD. Bidang kajian penelitian, kandidat doktor mengambil kajian integrasi sumber energi terbarukan ke dalam sistem tenaga yang ada, karena ini menjadi salah satu persoalan sekaligus menjadi salah satu solusi penyediaan listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama yang berada di pulau dan di daerah terpencil. Dengan meningkatnya intensi pengembangan listrik untuk pulau dan daerah terpencil, pengembangan energi terbarukan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sangat cepat, yang mengarah pada integrasi sistem. Karena variabilitas pembangkit fotovoltaik di mana radiasi matahari dapat turun secara tiba-tiba, ada kekhawatiran tentang bagaimana integrasinya dapat dilakukan secara baik sehingga tidak mempengaruhi operasi sistem tenaga secara signifikan. Disertasi kandidat doktor ini membahas metode optimasi unit komitmen untuk integrasi pembangkit fotovoltaik pada sistem microgrid sehingga kebutuhan listrik dapat terpenuhi dengan biaya minimum. Di sini dikembangkan algoritma optimasi baru untuk penerapan skema unit komitmen dalam integrasi pembangkit listrik energi terbarukan ke dalam sistem pembangkit listrik microgrid untuk pulau dan daerah terpencil. Sistem microgrid dalam penelitian ini terdiri dari pembangkit listrik bertenaga uap, mesin diesel, pembangkit solar atau fotovoltaik, kemudian beban listrik, dan sistem penyimpanan energi atau baterai. Teknik optimasi yang digunakan dalam solusi implementasi unit komitmen ini merupakan teknik optimasi hybrid dari teknik priority list dan genetic algorithm. Teknik priority list digunakan pada tahap unit komitmen untuk mendapatkan penjadwalan optimal yang merupakan populasi awal. Kombinasi priority list dan genetic algorithm digunakan pada tahap selanjutnya untuk solusi economic dispatch untuk mendapatkan biaya operasional terendah. Pada disertasi ini, algoritma priority list, genetic algorithm yang merupakan hybrid penggabungan diintegrasikan dengan optimasi BESS untuk meminimalkan variabilitas beban listrik. Beberapa constraint telah diterapkan sehingga memungkinkan genetic algorithm untuk menghindari lokal optima dan mempercepat konvergensi solusi. Penelitian ini juga membahas analisis keekonomian pada investasi baterai energy storage system atau BESS dengan mempertimbangkan usulan dari kesepakatan Glasgow tahun 2021 untuk komitmen bersama dalam mendukung dan mengembangkan implementasi energi baru dengan berdasarkan pada energi terbarukan pada penyediaan energi listrik berupa pemberlakuan pajak karbon dan dukungan diskon pajak untuk pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Berikutnya kontribusi ilmiah disertasi ini adalah sebagai berikut. Penyediaan sistem suplai tenaga listrik yang ada merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi dan sosial Republik Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur,
yang infrastrukturnya masih terbatas. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2021 mengatur untuk meningkatkan peran energi terbarukan dalam sistem kelistrikan. Potensi manfaat sosial dari energi terbarukan yang tersebar luas mulai diakui. Oleh sebab itu, disertasi ini menyajikan sejumlah kontribusi ilmiah di bidang operasi sistem tenaga listrik agar optimal dengan adanya penetrasi energi terbarukan yang tinggi, khususnya di energi matahari. Kebaruannya antara lain, satu, kontribusi terhadap penetrasi algoritma optimasi PLGA pada penerapan unit komitmen pada sistem microgrid tenaga listrik untuk mendapatkan total biaya operasi yang rendah dan diintegrasikan dengan teknik optimasi genetik algoritm untuk pengaturan supply baterai energy storage system untuk mengoptimalkan energi matahari. Kontribusi kedua adalah algoritma optimasi baterai energy storage system menggunakan genetik algoritm. Kontribusi ilmiah ketiga adalah mengusulkan suatu multi-state optimization yang merupakan satu paket solusi permasalahan integrasi pembangkit energi terbarukan pada sistem tenaga listrik existing, yaitu berupa perhitungan net load yang merupakan perhitungan beban bersih antara beban sistem tenaga listrik, mekanisme demand response, dan mekanisme optimasi pengaturan output dari sistem baterai. Kemudian dilanjutkan dengan optimasi unit commitment dengan menggunakan algoritma priority list pada tahap unit commitment dan algoritma hybrid priority list genetic algorithm pada tahap economic dispatch dengan line constraint. Kontribusi keempat adalah menentukan analisis keekonomian pada investasi baterai energy storage system dengan mempertimbangkan usulan dari kesepakatan Glasgow X untuk komitmen bersama dalam mendukung pengembangan implementasi energi baru terbarukan pada penyediaan energi listrik berupa pemberlakuan pajak karbon dan dukungan diskon pajak untuk pembangunan pembangkit energi listrik yang bersumber pada energi terbarukan. Hasil dari analisa keekonomian ini memberikan hasil yang cukup signifikan pada penurunan biaya operasi penyediaan energi listrik dengan pembangkit energi terbarukan apabila peraturan-peraturan yang mendukung tersebut dapat diterapkan. Dari disertasi ini telah dipublikasi beberapa jurnal ilmiah dan beberapa paper dalam konferensi internasional. Ada dua jurnal ilmiah yang dipublikasi. Yang pertama adalah International Journal on Geomet, yaitu pada Juni 2018 dengan judul Residential Customer Demand Response Program in Microgrid System. Kemudian yang kedua adalah di International Journal on Electrical Engineering and Informatics tahun 2021 bulan Juni dengan judul Integration Method of Unit Commitment Using Priority List Genetic Algorithm Binary Dispatch Algorithm for Intermittent Rest in Isolated Microgrid System. Dan dipublikasi juga sejumlah 6 paper di dalam konferensi internasional. Melihat hasil yang telah dicapai oleh kandidat doktor, para pembimbing sepakat mengajukan disertasi ini pada ujian terbuka pada hari ini untuk mencapai atau sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar doktor. Bandung hari ini tanggal 15 ya,
15 September tim promotor Profesor Dr. Ing Suhardi MT sebagai ketua promotor, kemudian kopromotor Profesor Dr. Ing Insinyur Ngapuli Irmiah Sinisuka, Profesor Dr. Vincent De Buzie dan Pak Dedi Kusrindartoto PhD. Demikian laporan pertanggungjawaban akademik dari tim promotor. Ladies and gentlemen, thank you very much, Mr. Chief Promoter. Now, could you please invite doctoral candidates to attend to this session? Doctoral candidates, are you healthy enough to perform this dissertation defense? Yes, sir. I'm healthy enough to proceed this agenda. Okay. So, doctoral candidates, you are given opportunity to present your dissertation research in maximum 20 minutes, and if possible, please stand up to present your presentation. Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank Professor Trio Adiono, STMT, PhD. I also want to thank Professor Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono. And Dr. Insinyur Agus Purwardi, MT, and Dr. Heri Nugraha STMT that has the opportunity to attend my PhD defense today. My name is Ignatius Rendroyoko. I am from School of Electrical and Informatics Engineering, Doctoral Study Program, Institut Teknologi Bandung. And today I will present my presentation with the title of Intelligent Electricity System for Islands, Integration Method of Unit Commitment Using PLGA Binary Dispatch Algorithm for Renewable Energy Source Intermittent in Isolated Microgrid System, Considering Battery Energy Storage and Demand Response Optimization. I work on my research under full support while supervision from Professor Dr. Suhardi, Professor Dr. Insinyur Ngapuli Irmiah Sinisuka, Associate Professor Dr. Vincent De Buzie, and Mr. Dedi Priyatmojo Kusrindartoto, PhD. I will present my presentation today. I will bring this presentation in two languages, English and in Bahasa Indonesia. And that's why I have to apologize to Professor Vincent if I have to speak in Indonesia, in Bahasa Indonesia. This is my agenda for this presentation. First is research background. The second is research question and research purposes. The third is research methodology, state of the art, basic theory and methodology, research experiment and result, and close with the conclusion. According to the Ministry of Energy and Mineral Resources,
stated that government through PLN has a de-desalination program of 5,200 diesel generators that are still operating in several areas in Indonesia. It changed to the hybrid power generation with renewable energy source power plant. This program can save 67 kiloliter of fuel and can decrease, reduce the power generation cost from 3,600 rupiah per kilowatt hour up to 2,600 rupiah per kilowatt hour. The benefits of this program are supported by research on the integration of solar PV in power system using the unit commitment scheme. My research is the development of PLGA algorithm, optimization algorithm, to find the solution for the UC problem on the integration of solar PV plant and existing power system to meet the load requirement with minimum cost. In this slide, we can see three of the microgrid system in islands that using solar PV in Nusa Tenggara Timur province in Indonesia. This is the basic configuration of the microgrid power system. It consists of diesel engines, solar PV, battery energy storage system, and also electricity load. And equipped also supported with a control system, power sensor, that transmit the measured value to the microgrid control system. The microgrid control system setting can be managed using unit commitment scheme. The objective of the unit commitment is to determine an optimal schedule for each generating unit so that the demand of electricity can be fulfilled with minimum cost. On the lower right side here, we can see the diagram of unit commitment, the several input processes and outputs resulting from the control of the generating units and its optimization. I will continue my presentation in Bahasa Indonesia. Research question adalah pertanyaan penelitian. Di sini pertanyaan penelitian yang kami, yang saya sampaikan, yang kami, yang saya hadapi adalah bagaimana mengintegrasikan suatu pembangkit EBT intermittent yang dilengkapi dengan battery energy storage system pada sistem pembangkit existing. Yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah untuk meminimasi total biaya operasi penyediaan tenaga listrik dengan menggunakan skema unit commitment. Dan yang ketiga adalah what is the most effective methodology? Apakah metodologi yang paling efektif untuk mengoptimasi unit commitment untuk memastikan suplai tenaga listrik yang handal. Hipotesa yang dapat kami yang dapat saya sampaikan di sini adalah algoritma GA dapat mengoptimalkan perhitungan unit commitment untuk memenuhi kebutuhan beban sistem dengan total biaya operasi minimum. Algoritma PLGA dapat meningkatkan performa genetic algorithm based algoritma pada skema unit commitment. Dan yang ketiga, multi-stage optimization teknik yang terdiri dari perhitungan net load, mekanisme demand response, optimasi baterai, dan algoritma PLGA dapat mengoptimalkan unit commitment scheme pada integrasi pembangkit fotovoltaik pada sistem tenaga listrik existing. Tujuan penelitian saya adalah yang pertama pengembangan metode optimasi dengan optimasi priority list generic algorithm pada unit commitment untuk diimplementasikan pada integrasi pembangkit fotovoltaik pada sistem tenaga listrik. Yang kedua, implementasi algoritma priority list generic algorithm pada multi-stage optimization teknik yang terdiri dari perhitungan net load, mekanisme demand response, dan optimasi baterai untuk mengintegrasikan pembangkit fotovoltaik pada sistem tenaga listrik. Berikut adalah research methodology yang saya laksanakan dalam penelitian saya.
Penelitian ini dimulai dengan studi pustaka tentang mikrogrid tenaga listrik, unit komitmen, dan algoritma optimasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data-data yang diperlukan dari mulai data pembangkitan, data transmisi, data distribusi, data peralatan battery energy storage. Kemudian mengumpulkan data-data juga output dari mesin-mesin pembangkit PLTU, PLTD, PLT photovoltaik, dan karakteristik kurva beban, kurva pembangkitan terhadap biaya operasi, dan mengukur daya output masing-masing unit pembangkit. Riset kemudian saya lakukan dengan membangun model simulasi dengan referensi 3 lokasi studi kasus institut tenaga listrik, melakukan running simulasi, dan membandingkannya. Dari hasilnya saya bandingkan dengan hasil running simulasi dengan menggunakan algoritma lain, dan juga melihat kondisi real di lapangan. Berikut adalah research position dari penelitian saya. Penelitian yang saya laksanakan adalah penelitian tentang algoritma optimasi unit komitmen yang berbasis pada genetik algoritma. Tahun 96, Kasarlis telah mengusulkan konsep optimasi unit komitmen menggunakan genetik algoritma. Dan setahun berikutnya, Orero telah memperkenalkan metode hybrid GA untuk optimasi unit komitmen. Penelitian ini diteruskan oleh Fossati dan Hasset Liang pada tahun 2010 dengan menggunakan algoritma optimasi dengan menggunakan kinetic algorithm, menggunakan lambda iteration, dan juga simulated annealing. Pada tahun 2015, Sargio melakukan penelitian berbasis algoritma berbasis GA, yaitu kinetic algorithm based priority list, dengan tahapan unit commitment menggunakan kinetic algorithm, dan pada tahap economic dispatch menggunakan lambda iteration. Dan pada tahun 2019, Sargio kembali mengusulkan improvement pada algoritma berbasis GA-nya, yaitu kinetic algorithm berbasis priority list. Untuk tahap generation scheduling, dia menggunakan kinetic algorithm, dan pada economic dispatch menggunakan Lagrange function. Dari kondisi tersebut, penelitian saya adalah fokus pada pengembangan algoritma priority list kinetic algorithm, yang di mana pada tahap unit commitment dan economic dispatch saya menggunakan algoritma PL, dan economic dispatch saya lebih optimalkan dengan menggunakan GA untuk mencari atau mendapatkan nilai optimal. State of the art dari penelitian saya ini adalah tahap generation scheduling. Tahap unit komitmen dilaksanakan dengan genetic algorithm yang diawali algoritma PL untuk mempercepat proses. Tahapan economic dispatch menggunakan algoritma yang lain, adalah misalnya Lagrange function atau lambda iteration. Genetic algorithm dapat memproduksi, menghasilkan solusi global optimum yang baik dengan multi search point yang digabungkan dengan algoritma lain untuk mempercepat proses konvergensi. Dan pada proses genetik algoritm, seleksi masih terdiri atas parent search, crossover, mutasi, tambahan operator untuk mempermudah mencapai global optimum. Permasalahan unit komitmen adalah masalah dasar pada sistem tenaga listrik terkait dengan penentuan jadwal operasi setiap unit pembangkit sehingga kebutuhan listrik terpenuhi dengan biaya minimum. Objektif function dari unit commitment adalah untuk meminimalkan total biaya pembangkitan. Dan di sini produksi daya pembangkit diatur untuk memenuhi kebutuhan beban berupa net load yang merupakan hasil perhitungan dari beban itu sendiri, output solar PV, mekanisme demand response, dan optimasi battery energy storage. Selain dari objektif function, dalam unit komitmen juga dibatasi dengan beberapa constraint. Di sini constraint yang saya perhitungkan adalah power system balance, spinning reserve,
power generating limit, minimum up and down time, ramp up down time, ramp up down capacity, mass run unit, dan distribution power flow. Di sini rumusnya seperti yang tertera pada slide. Di sini kami tampilkan, di sini saya tampilkan metodologi improve priority list. Metode priority list sangat cepat, tapi kemampuannya dibatasi oleh perkiraan linearisasi fungsi biaya. Priority list mengurutkan sequence dari operasional unit-unit pembangkit sesuai dengan besar kapasitas dan juga efisiensi tiap unit. Dan improve PL, improve priority list di sini diperkaya dengan pembuatan batas atas dan batas bawah sesuai dengan ramping up dan ramping down tiap mesin pembangkit. Berikutnya adalah kinetic algorithm. Kinetic algorithm saya terapkan pada penggunaan pada tahap economic dispatch untuk mencari nilai optimum dari daya output dari setiap unit yang committed untuk memenuhi kebutuhan beban. Pada proses ini, initial population diperoleh dari kombinasi satu individu dari proses unit commitment dan satu lagi dari random dan yang lain dari random. Kinetic algorithm terdiri dari proses set parent selection, crossover two points, mutasi, fitness evaluation, dan elitism. Parent selection di sini memilih dua individu setiap parents menggunakan mekanisme roulette wheel, di mana pada algoritma ini setiap generasi hanya akan menghasilkan dua keturunan terbaik untuk diteruskan dalam proses optimasi. Di sini proses dilanjutkan dengan mutasi yang akan mengubah nilai gen dari 0 menjadi 1 dan sebaliknya. Dan mutasi terjadi pada tiap generator dengan probabilitas yang tidak terikat atau independent value. Di sini probability yang sering diambil adalah 80% untuk bisa membantu proses optimasi lepas dari lokal optima. Di sini selain proses setelah proses crossover dan mutasi, maka terbentuk populasi dengan individu terbaik yang diurutkan dalam ranking fitness setiap individu. Proses dilanjutkan dengan mengeliminasi dua individu terburuk dalam populasi sehingga akan terbentuk suatu kelompok yang disebut elitism atau elitisme. Elitisme berarti sekelompok individu yang paling cocok, yang paling sesuai, dijamin untuk mendapatkan tempat pada generasi selanjutnya. Berikut adalah metodologi flowchart dari algoritma PLGA, Priority List Kinetic Algorithm yang kami usulkan, yang saya usulkan. Yang dimulai dengan tahap unit commitment dan tahap economic dispatch menggunakan priority list. Kemudian tahap economic dispatch dioptimalkan menggunakan kinetic algorithm dengan tujuan meminimalkan total biaya operasi. Untuk masalah dispatch GA, jadwal unit commitment ditetapkan berdasarkan solusi dari tahap sebelumnya. Dan GA dispatch problem menggunakan basis PL sebagai basis dan menginisialkan satu kromosom dan membiarkan sisa populasinya diambil dari random atau dari acak. Selain dari pada penelitian ini juga saya laksanakan studi analisa kelayakan finansial atas kegiatan investasi pemasangan battery energy storage system untuk mengoptimalkan sumber energi matahari. Analisa yang saya lakukan dengan memperhitungkan interest rate of return, net present value, dan simple payback period dengan memperhitungkan insentif dari kebijakan pemerintah, yaitu pengurangan pajak pertambahan nilai dan pemberlakuan pajak karbon seperti terlihatkan pada slide ini. Berikutnya, di sini dalam penelitian saya dilaksanakan simulasi komputer untuk mengimplementasikan algoritma priority list dan kinetic algorithm pada skema unit commitment pada sistem tenaga listrik yang memiliki pembangkit fotovoltaik untuk memenuhi kebutuhan beban listrik dengan total biaya operasi minimum. Problem yang harus diselesaikan di sini adalah evaluasi performa dari algoritma PLGA. Simulasi dilakukan masing-masing 10 kali untuk setiap algoritma
yaitu untuk priority list, genetic algorithm based priority list, dan priority list genetic algorithm dengan model sistem kristikan di Timor, Pulau Semau, dan microgrid sistem Sumba Timur. Berikut adalah berikut adalah metodologi simulasi yang saya lakukan. Untuk simulasi penelitian dimulai dengan genetic algorithm parameter dan dilanjutkan dengan perhitungan net load dengan kalkulasi demand response dan optimasi battery. Pengaturan operasi unit pembangkit dilaksanakan dengan langkah simulasi UCPL dan dilanjutkan dengan unit commitment genetic algorithm Langrang. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan proses dispatch genetic algorithm untuk menyelesaikan algoritma UCPL, UCPL-GA, UCGA-BPL, UCGA-BPL. Kemudian hasil akan dibandingkan untuk menjustifikasi hasil simulasi apakah sudah benar dan acceptable. Berikut adalah tiga studi kasus sebagai referensi eksperimen simulasi, yaitu Timor Power System dengan besar kapasitas 60 MW, 55 MW, dengan 10 unit mesin, yaitu 2 mesin pembangkit PLTU, 7 diesel engines, dan 1 pembangkit fotovoltaik. Kemudian berikutnya adalah sistem microgrid Semau dengan kapasitas sistem 450 kW, disuplai oleh 6 mesin diesel dan 1 pembangkit fotovoltaik dan 1 battery energy storage. Yang ketiga adalah Sumba Timur, sistem microgrid Sumba Timur yang dengan kapasitas sistem sebesar 9 mega dengan 17 mesin diesel dan 1 pembangkit fotovoltaik. Dari simulasi dengan sistem Timor, hasil menunjukkan bahwa metode PLGA telah berhasil dengan berjalan dengan baik, memberikan hasil dan memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya minimum. Di situ $114,138,000 dengan waktu komputasi yang cepat dibandingkan dengan metode genetic algorithm based priority list. Hasil perhitungan dari algoritma yang diusulkan sedikit lebih besar, tapi runtime menunjukkan waktu yang jauh lebih singkat. Ya, adalah sistem microgrid Semau, kota kecil di depan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sistem microgrid ini terdiri dari pembangkit PLTD dan pembangkit fotovoltaik yang dilengkapi dengan battery energy storage. Terdapat 5 mesin diesel dengan kapasitas total 1,6 mega, 1 pembangkit solar PV dengan kapasitas 450 kW, dan 1 unit PSS dengan satu unit battery dengan kapasitas 2,8 mega, dilengkapi dengan power inverter 250 kW. Dari hasil simulasi di sistem Semau diperoleh metode PLGA dapat bekerja dengan baik memenuhi kebutuhan beban listrik Pulau Semau. Analisis perbandingan dilakukan antara hasil simulasi dengan metode lain dan realisasi total biaya operasional. Efektivitas efisiensi algoritma PLGA dibandingkan algoritma BPL terlihat algoritma PLGA dan BPL terdapat selisih yang tidak besar dari total operation cost-nya, namun waktu yang dibutuhkan PLGA membutuhkan waktu proses yang jauh lebih singkat. Berikutnya adalah sistem microgrid Sumba Timur yang terdiri di yang terletak pada sebelah timur Pulau Sumba. Sistem ini masih berupa sistem 20 kV dengan yang menghubungkan antara 3 pembangkitan sistem pembangkitan di sana, yaitu Sumba Praing Solar PV, Kamba Jawa Diesel Plant, dan Waingapu Diesel Plant. Dan hasil dari PLGA memiliki kinerja yang baik
dan solusi yang optimal dengan waktu komputasi yang cepat. Grafik iterasi total biaya operasi menunjukkan perubahan proses menemukan TOC terendah dengan tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan beban. Dibandingkan dengan metode genetic algorithm based priority list, hasil perhitungan algoritma PLGA sedikit lebih besar, tetapi runtime menunjukkan waktu yang jauh lebih singkat, 96,38%. Berikut dari hasil simulasi. Dari hasil simulasi di pada tiga model studi kasus, dapat diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa algoritma prioritized genetic algorithm dapat menghasilkan perhitungan TOC minimum yang relatif sama dengan genetic algorithm based priority list. Selisih atau gap hanya 1%. Namun waktu untuk mencapai konvergensi hasil yang jauh lebih singkat atau di atas 93%. Dengan hasil ini dapat diketahui bahwa algoritma PLGA dan algoritma GAPPL yang sama-sama menggunakan algoritma berbasis GA memberikan hasil perhitungan TOC minimum yang relatif sama. Namun perhitungan PLGA memiliki performa lebih baik dengan kecepatan proses perhitungan. Dari sisi penelitian yang lain, aktivitas pemasangan battery storage untuk mengoptimalkan pembangkit fotovoltaik memerlukan investasi, dan di sini diperlihatkan hasil analisa sensitivitas capital cost investasi battery storage terhadap nilai net present value dan simple payback period. Dari analisa sensitivitas diperoleh hasil bahwa penurunan capital cost membuat beban pengembalian investasi menjadi semakin ringan dan NPV-nya naik, membuat waktu pengembalian modal menjadi lebih singkat. Pada analisa yang lain, yaitu sensitivitas terhadap harga bahan bakar, total biaya operasi dari sistem mikrogrid Sumba Timur sangat dipengaruhi perubahan harga bahan bakar untuk pembangkit diesel yang ini disebabkan karena sistem pembangkitan di Sumba Timur mainly atau didominasi oleh pembangkit diesel. Terkait dengan investasi peralatan battery storage, pada slide ini diperlihatkan beberapa kondisi skenario, yaitu diesel PV dan battery. Yang kedua, diesel PV, battery, dan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah diesel PV, battery, dan carbon tax. Dan yang keempat adalah kombinasi diesel PV, battery, dan pengurangan pajak PPN dan carbon tax, yang menunjukkan bahwa dengan kombinasi ini analisa kelayakan finansial paling tinggi, paling baik. Baik, kita sampai kepada kesimpulan dari penelitian ini. Algoritma PLGA telah berhasil dikembangkan dan dioperasikan dengan memberikan hasil memenuhi kebutuhan sistem tenaga listrik dan mencapai konvergensi dengan cepat, dan memiliki solusi yang variatif untuk integrasi pembangkit fotovoltaik dengan sistem pembangkit listrik existing. Yang kedua, multi-stage optimization technique yang terdiri dari net load, demand response, battery energy storage system, dan PLGA dapat mengoptimasi unit commitment pada integrasi pembangkit fotovoltaik dengan sistem tenaga listrik existing. Simulasi prioritized genetic algorithm dapat menunjukkan bahwa hasil TOC relatif sama dengan algoritma genetic algorithm based priority list, namun dengan waktu yang lebih cepat. Hasil total operation cost algoritma PLGA adalah sebesar 0,66-1,2% lebih besar, namun proses waktu jauh lebih cepat, yaitu di atas 93%. The following is a list of published and submitted papers that I have successfully developed, accepted and published by Scopus Qualified International Journal and IEEE and Scopus Qualified Conference Proceeding, which are part of the result and process of my research.
Finally, I should say thank you to Institute of Technology Bandung and to University of Global Alps for all learning facilities, teaching knowledge and expertise at international level, and to PT PLN Persero, especially PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, for all data support for electric power system and computer application, and also to PT Indonesia Comnet Plus, the company that I work at the moment. That's all my presentation. I thank you for all your precious attention, and now I return to the all the session to the chairperson. Thank you so much. Thank you very much. Again, thank you very much, Dr. Candidates. So, ladies and gentlemen, this session is continued with questions and comments. First, I would like to ask the external examiner, Dr. Insinyur Heri Nugraha from PLN, to deliver some questions and comments. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Kepada kandidat doktoral Pak Rindro Yoko, sesuai dalam penelitian Anda itu menggunakan pre-release generatif algoritma binary dispatch algorithm ya. Kemudian itu akan menjadi concern dari pertanyaan ini, di mana mohon dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan studi Anda, referensi ataupun jurnal-jurnal yang telah Anda pelajari pada explore, mohon dapat dijelaskan apa itu gap dari atau opportunity for improvement dari penelitian sebelumnya, dari peneliti sebelumnya terhadap penelitian yang Anda lakukan sekarang, terutama dalam kaitannya untuk menjawab research question, yaitu satu, how to minimize the cost of the generation of the electric power system with the unit commitment scheme, serta what is the most effective methodology for optimizing unit commitment to ensure reliable electricity supply. Saya punya dua pertanyaan. Silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih Pak. Saya mohon izin untuk menampilkan presentasi kami kembali sebagai acuan untuk menjawab. Baik, pada pertanyaan untuk menjelaskan referensi literatur atau gap atau opportunity for improvement dari penelitian saya terkait bagaimana menjawab pertanyaan penelitian, yaitu apakah metode yang paling efektif dalam mencari biaya terendah dalam unit komitmen, dan juga saya kembali ke pertanyaan penelitian, how to minimize the cost of generation in unit commitment scheme. Baik Pak. Seperti terlihat pada slide ini, di sini adalah beberapa literatur yang menjadi referensi penelitian saya untuk mencari tahu bagaimana kita bisa mencari biaya terendah dari konsep unit commitment. Yang pertama adalah literatur dari Fossati. Fossati di sini tahun 2010, seperti yang terletak di sebelah
kiri bagian bawah, sebelah kanan bagian bawah. Posati meneliti unit komitmen dapat unit komitmen dalam masalah unit komitmen terdapat dua staging sebenarnya, yaitu tahap generation scheduling dan tahapan economic dispatch. Tahapan generation scheduling itu menentukan urutan operasional unit-unit pembangkit, sementara pada economic dispatch dia menghitung biaya terendah, biaya total biaya operasi terendah. Di sini pada penelitian yang dilakukan oleh Posati, dia mempergunakan genetik algoritm pada tahap generation scheduling, dan pada tahap economic dispatch dia menggunakan lambda iteration. Di sini potensi opportunity for improvement, saya melihat bahwa pada tahap scheduling ini, pada tahap scheduling urutan operasi mesin-mesin pembangkit, kalau kita menggunakan genetik algoritm adalah algoritma yang memiliki kemampuan searching space yang luas, akurat, namun karena searching space yang luas dia mencari searching pada setiap titik, maka dia akan beroperasi dengan kondisi waktu yang lama. Dan di sini adalah opportunity untuk mempercepat proses untuk mendapatkan nilai optimal. Dan pada hakikatnya unit commitment sendiri, filosofi dari unit commitment adalah bagaimana mencari nilai paling rendah, paling optimum. Apakah itu dalam kondisi kaitannya dengan biaya operasi ini, dia akan mencari nilai yang paling terendah. Sehingga semangatnya, semuanya tetap akan mencari nilai yang paling terendah dengan satu ini, dan dengan dari referensi ini, saya melihat dari penggunaan genetik algoritm dan lambda iteration, dia masih membuka peluang untuk improvement. Karena lambda iteration sifatnya seperti merit order, dan itu sangat tergantung dari apa yang sudah ditemukan di tahap unit komitmennya. Referensi yang kedua yaitu adalah Hasset Liang ini meneliti tentang penggunaan unit komitmen pada sistem tenaga listrik microgrid yang mempergunakan renewable energy yang sifatnya intermittent. Di sini dia juga mempergunakan genetik algoritm pada tahap unit komitmen, pada tahap generation scheduling, namun di tahap economic dispatch-nya dia menggunakan simulated annealing yang menurut saya cukup complicated dalam perhitungannya. Ini pun membuka opportunity for improvement saya terkait dengan research question. Hal ini diperkuat lagi oleh penelitian Sergio tahun 2015 dan Sergio tahun 2019. Beliau mengusulkan penyelesaian unit komitmen pada tahapan generation scheduling, dia juga mempergunakan genetik algoritm. Namun genetik algoritm yang digunakan adalah genetik algoritm yang didahului oleh priority list dengan tujuan untuk mempercepat proses. Jadi di sini ada tahap PLGA yang digunakan pada tahap generation scheduling. Tidak, hal ini pun berlainan dengan apa yang saya propose, Bapak. Karena saya mempropose pada tahap generation scheduling itu mempergunakan improve PL. Algoritma priority list adalah algoritma klasik yang sifatnya adalah linear programming. Dia punya keterbatasan karena ada sifat linearisasi dari karakternya. Namun sifat yang utama adalah dia bisa mempercepat proses pada penyusunan
sequence operasi dari unit-unit mesin pembangkit, dan nantinya pada tahap economic dispatch, saya mempergunakan genetik algoritm untuk menghitung lebih cepat. Di sini, Pak, yang saya dapat, mengapa saya memilih algoritma PLGA sebagai metode yang kami usulkan. Dan dari hasil yang tadi saya sampaikan, sudah bisa dibuktikan, Pak, bahwa kalau saya komparasi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sergio, selisih antara apa yang saya lakukan dengan hasil dari GAPPL tidak besar, hanya 0,5%, 1%, namun performanya jauh lebih cepat karena kecepatan proses waktu perhitungan. Dan ini sangat penting, Pak, untuk eksekusi sistem microgrid, di mana di sistem microgrid itu saat ini pemerintah atau kebanyakan tempat mengoperasikan mesin diesel bersama-sama dengan pembangkit fotovoltaik. Dan menurut saya itu akan sangat cocok untuk diimplementasikan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sudah menangkap apa yang telah disampaikan atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua yaitu, dari algoritma yang telah dikembangkan, di sini tentunya ada suatu improvement atau suatu finding dari riset ini. Nah, dari case-case tadi yang dijelaskan tadi, calon Pak Rendro Yoko, itu merupakan case study yang ada di panel. Nah, untuk itu, mohon dapat dijelaskan tadi finding-nya seperti apa atau novelty-nya yang memiliki implikasi kepada PLN, implikasinya seperti apa, terutama dalam kaitannya dengan kondisi PLN saat ini dan masa depan, yaitu transisi energi yang sedang dan akan terus berlangsung. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Heri Nugraha STMT, Bapak Penguji. Kami mohon izin menampilkan salah satu hasil dari simulasi yang sudah kami dapatkan di sistem Sumba Timur. Berikut, Pak. Ini adalah hasil simulasi dan juga pengamatan kami secara real di sistem Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Di sini pada grafik ini, ada diagram ini. Tidak kelihatannya. Pada gambar sebelah kanan, sebelah kanan kita bisa lihat ini adalah load profile dari sistem Sumba Timur. Beban puncaknya adalah sekitar 9 mega. Di sini kita bisa lihat 8,3 mega pada pukul 20 malam. Dan beban terendah adalah sekitar 4 mega di siang hari. Dengan pengaturan operasional pembangkit diesel seperti itu. Ada di sini ada 11 mesin yang beroperasi dari 17 yang terpasang. Dari sini, saya sudah membandingkan hasil dari simulasi dengan realisasi total biaya operasi yang yang dicatat oleh PLN Nusa Tenggara Timur, berapa biaya operasinya dalam satu hari. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh PLN dalam satu hari, Pak. Ini dalam satuan US dollar. Dari real TOC, real total operation cost, itu total operation cost adalah 31.000 US dollar. Dan kalau saya bandingkan dengan apa hasil yang dari prioritas yang saya dapatkan, saya mendapatkan dia dapat diturunkan sampai ke 30.900.
memang kalau dibandingkan selisih dari ini mungkin bukan mungkin sekitar hanya sekitar 4%, hanya sekitar 3-4%. Namun ini sudah bisa menunjukkan bahwa implementasi algoritma PLGA atau bahkan implementasi algoritma optimasi pada pengaturan operasi mesin-mesin pembangkit di instalasi PLN akan sangat membantu bagaimana PLN bisa mengoperasikan sistem tenaga listrik dengan lebih efisien. Satu hal lagi, real TOC ini adalah akibat dia tidak mengconsider berapa spinning reserve. Karena spinning reserve biasanya PLN main di lebih mempertimbangkan kehandalan, tapi tidak kehandalannya di menjadikan pertimbangan utama sehingga biaya itu kadang tidak terkontrol. Namun di sini ada opportunity for improvement untuk PLN. Bagaimana ke depan? Apakah itu dilakukan kelengkapan pengendalian sistem dengan sedikit tambahan, sedikit improvement pada sistem kontrolnya, sehingga operasional antar mesin dapat dirangkai dengan baik, apalagi di situ ada pembangkit EBT intermittent, solar PV pada tempatnya, pembangkit fotovoltaik. Baik, demikian Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah tercapture. Nah, satu contoh saja, semoga nanti bisa diterapkan benar di PLN. Nanti kita pantau bersama Pak Yoko. Satu, baik, Pak. Satu kalimat menjawab pertanyaan pertambahan. The next research apa yang bisa dilakukan pada implementasi nanti? The next research yang saya impikan Pak adalah mengimplementasikan apa sistem kontrol pada mikrogrid di pulau-pulau di PLN. Hal itu belum pernah dilakukan. Kontrol sistemnya yang ada saat ini adalah kontrol sistem otomasi berdasarkan jam. Jadi kalau ada pembangkit fotovoltaik, maka pembangkit fotovoltaik itu diskenariokan, oh dia akan surut pada jam 5 sore dan terbit jam 7 pagi. Nah, tapi belum ada real control system. Artinya kondisi PV yang ada itu akan memberikan inputan untuk pengambilan keputusan seberapa besar pembangkitan diesel dan pembangkit lainnya beroperasi. Itu yang menjadi peluang, Pak. Terima kasih. Pak Ridho Yoko selaku kandidat doktor. Saya kembalikan ke Ketua Sidang, Pak Trio. Terima kasih. Thank you very much, Dr. Insinyur Heri Nugraha. So we move to the next examiner, Profesor Bambang Rianto. Thank you, Chairman. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Pak? Bebas ya. Oke, mungkin bahasa Indonesia saja. Terima kasih, Pak. Baik, jadi untuk unit komitmen yang saya pelajari dari apa yang sudah dituliskan di dalam disertasi itu diformulasikan di dalam satu persoalan optimisasi, ada cost ya, function-nya dan ada constraint-nya gitu ya. Ya. Jadi ini termasuk constraint optimization dan ada beberapa metode sebetulnya yang bisa digunakan betul untuk itu. Tapi persoalannya adalah karena GA itu bersifat stokastik karena menggunakan operator-operator crossover, mutasi, juga elitism gitu. Jadi di dalam mengenerate
kandidat solusi dari persoalan optimisasi, itu ada kemungkinan bahwa kandidat solusinya itu tidak memenuhi constraint yang ditetapkan gitu. Nah, karena itu kemudian apa cara yang sistematis yang dapat digunakan supaya kandidat solusi yang dipertimbangkan itu ada di dalam visible region-nya gitu. Ya, jadi visible yang memenuhi constraint tetapi juga menghasilkan cost yang optimum. Ini mungkin saya ingat ini sudah beberapa kali saya tanyakan dalam seminar kemajuan yang sebelumnya, tapi barangkali bisa disampaikan. Betul, Pak. Gitu. Betul, Pak Bambangianto. Saya juga masih ingat, Pak, pada saat SK 4, Bapak menanyakan hal yang sama. Untuk itu, di dalam simulasi yang saya kembangkan, saya memasukkan ada safety net, Pak, untuk membuat setiap kromosom bisa berada pada visible terhadap constraint. Safety net yang saya maksudkan di sini adalah suatu logic. Yang pertama adalah pada saat pertama adalah kami mencantumkan batas-batas, Pak. Safety net yang pertama yang saya develop adalah membuat batasan-batasan range atas bawah pada saat dia binary, berlaku pada saat inisial populasi itu dibentuk, Pak. Di sini akan membatasi supaya kromosom-kromosom yang masuk pada batas atas dan batas bawah lah yang tembus terus pada proses iterasi optimasi. Yang kedua, safety net yang kedua adalah autofix. Auto correction ini adalah bila terdapat kromosom yang melanggar atau tidak memenuhi constraint, maka dia akan secara auto terkoreksi. Misalnya ada kromosom yang nilainya 200, namun batasan tadi yang di atas adalah 100. Maka dengan auto correction ini, maka nilai kromosom tersebut akan terpotong menjadi 100. Safety net yang ketiga, baru kalau sudah lewat dari safety net yang pertama dan safety net yang kedua, maka kromosom tersebut akan dikenakan penalti, Pak. Sehingga kromosom tersebut akan tercatat mengalami penalti yang nantinya akan mempengaruhi rankingnya dia di dalam fitness evaluation dan heritage. Demikian, Pak, jawaban. Ya, baik. Jadi mungkin itu akan melibatkan satu proses komputasi yang agak ini ya, yang agak apa rumit gitu. Tapi sebetulnya ada teknik untuk mengubah constraint optimization menjadi unconstrained gitu ya, dengan Lagrange multipliers lalu iya, tapi harus dicek gitu, harus dicek apakah constraint-nya itu aktif atau tidak gitu. Aktif artinya dia berada di constraint itu, iya, Pak. Di batasnya gitu atau tidak dia berada di tengahnya gitu. Iya, dan itu harus dicek ininya apa berbagai macam kombinasi ini. Baik, mungkin yang kedua terkait dengan kalau kita berbicara tentang global optimization, ya, sebenarnya ada ini yang competing gitu ya, yang apa algoritma yang mungkin belakangan juga biologically
inspired begitu ya. Ya. Seperti ant colony optimization, ya, Pak. Lalu particle swarm optimization, simulated annealing sendiri, betul. Neural networks, dynamic programming gitu. Ada ini gitu. Sebenarnya ya, ada beberapa yang sebenarnya juga dengan satu teknik tertentu bisa untuk escape dari local minimal begitu. Nah, yang dibandingkan di sini sebetulnya lebih banyak dengan teknik genetic algorithms yang lain gitu ya. Jadi ya, tidak dengan metode-metode katakanlah yang baru. Lebih baru gitu ya. yang ini ya, barangkali itu satu ini saja satu komentar gitu. Dan kalau melihat misalkan yang dibandingkan dengan saya melihat ini agak kontradiktif antara pernyataan menghasilkan solusi yang optimum itu dengan fakta bahwa penelitian lain itu dapat menghasilkan solusi yang lebih, misalnya dari sisi dari sisi cost, kemudian dari sisi total fuel cost dan total operation cost ya, itu kan ada metode optimisasi yang justru lebih baik gitu di dalam menghasilkan fungsi objektif ya, dengan betul, nilai Pak, yang minimal gitu. Ya, nah betul, ini Pak. Jadi mungkin betul, Pak, harus agak hati-hati di dalam statement ininya menghasilkan solusi optimal. Ya, mungkin optimal. Akan lebih safe kalau dikatakan memiliki kecenderungan untuk menghasilkan baik, solusi optimum. Kecenderungan optimum. Mungkin begitu ya. Baik, terima kasih Pak Bro. Terima kasih Pak Bro. Komentar saja gitu. Ya barangkali itu saja saya kira pertanyaan sekaligus komentar dari saya. Terima kasih. Sudah Bapak Bang. Sudah Pak. Barangkali ada ini silakan, tapi kalau tidak ya cukup. Terima kasih Pak Prof. Okay, so we move to the next examiner. So maybe the next is from Professor Vincent. Are you monitoring us? Hello, Professor Vincent. Hello. Yes, I'm still there. Okay. So please, the time is yours. Yeah. Okay. Thank you very much. So first of all, thank you for the defense. I was not able to fully appreciate all the discourse, but the slides were clear, and I would say well done, so that we can understand what you were talking about, and the main scientific challenges of your work. So I have, in addition to the questions I asked at the beginning of the defense, I have other, I would say, more generic questions on the implementation that you have done. So yes. Yes, sir. The optimization. How do you think, how robust do you think your optimization would be to face, I would say, scalability issues? Let me explain. If you increase significantly the number of components or the size of the system, how do you see the robustness of what you have done in that case? Thank you sir. Thank you, Professor Vincent. I am quite confident with my PLG algorithm to face the robustness of the scalability. Here it means that the microgrid system is a developed system that somehow
year by year it will be bigger in terms of the capacity of the system of the electricity load, and also the addition of engines, yeah, maybe diesel engines or others power generation unit inside the microgrid system. Here I can see that if this based on my the result of my simulation, which consists of six microgrid system with six units and 17 units and 10 units, I can see that this my algorithm, the PLG algorithm, performs quite well. Performs well with the speed quite fast. And based on that simulation, I believe that the algorithm of PLGA can be developed and can be implemented in the microgrid system with the strong convincing result. That's all, I think, my answer for your question. Okay, thank you for that answer. I see that you are effectively very confident in what you have implemented. In the same order of magnitude, I would have as well another question on the again on the robustness, you know, because once you have that, you need to ensure the resilience of the grid. So how do you think that your implementation would be as well robust to uncertainty? Because when you conduct the optimization, it's based on profile, load profile, PV production profiles, and so on, and the evolution in time. And so indirectly, it means on somehow a forecast. Forecasts that are never perfect. So how would you cope with that in a case that could happen where forecasts are very, very wrong at some point? Okay, thank you, sir. It's a very challenging question. My research is using data from historical data of the output of sun irradiance and PV output. There is, I already, as I stated on my presentation just now, that I am for one scenario, I simulate 10 times the optimization algorithm using VLGA. However, but I am using the historical data is more than 10 historical condition. It means that there is a day with good sun irradiance, and the other day the PV output is not the same as usual. It means that if there is a cloud coming to the PV installation, there will be a sharp decrease in the PV output. And based on our experience, based on my experience, it will cause instability to the system. But in the simulation results, saying that if there is a dip down decrease, sudden decrease on the PV output of PV output, the system using PLGA algorithm still can work quite well. Even the spinning reserve is not very high, is somewhat 20
20-15%. That's why I can confidently believe that the rope in my PLG algorithm is quite strong enough, quite robust to face the fluctuation of PV output that can happen at any time. That's all my answer, Professor. Thank you. Thank you for your answer. I don't know if I can still ask another question, maybe? Yes, please. Yeah, okay. In fact, that question is two questions in the same one. You are looking at a given time horizon. How would that control interact with short-term stability control to ensure the effective operation of the grids? And how would this help, I would say, a grid planning teams that are willing to see how we will change the grid on a longer period of time, typically 10 years or something like that? Okay. How would your control interact with those both time horizons in a way? Thank you for your question, Professor Vincent. Your question is how can I think and plan about the present condition, the short-term operational condition, and the long-term, maybe 10 years after that. I believe that the control system of the microgrid system, or even the most of the developed electricity system, should be the control system should be developed, not just it's a constant scenario, constant strategy. For that, I think the analysis of what we face at this moment should be developed, should be expanding into what will happen in 10 years time, in 5 to 10 years time. And I believe also that the methodology for optimization algorithm, there will be many more optimization algorithm can be analyzed, can be studied and implement in most of the microgrid system to find the best way to be implemented and giving the improve or most efficient benefit to utilities. That's all. Thank you. Okay. Thank you very much. One very last question, and I'll stop there. On the you talked about algorithm, and if I link that to the perspective of your work, you stated in the manuscript. Well, let's imagine that you had, I don't know, a few additional months or time to continue your PhD. Would you stick with exactly the same kind of genetic algorithm, or would you consider more advanced ones, or how would you change, technically speaking, that that part of your control? Thank you. Of course, I am interested to study and to develop my understanding in other algorithm. I am interested to the MILP, and other interesting algorithm such as particle swarm or maybe N-colony, because I find out that the genetic algorithm is maybe an old algorithm, optimization algorithm, but I still find it very useful. However, the new things I have to, I am also interested and trigger out or encourage to know which one is much better, more simpler and faster to be implemented in my solution in utilities.
That's all. Thank you. Thank you for your precise answer. And that will be all on my side. Thank you very much. Thank you so much, Professor Vincent. Okay, thank you very much, Professor Vincent. So next we will move to the promoter and co-promoters here to ask the question. First, we go to Dr. Dedi, please. Thank you, Mr. Chairman. Okay, Mr. Andrioko, first I would like I would like to congratulate you after being while more than 6 years, I think. Yes, finally you can get to this point, and I really appreciate it, and I congratulate you up and here. Today I will have two things here. First, I would like to give you some suggestions here. Yes. A and B like that, and the second one is some questions like that. The first one is on talking about the my suggestions. As I read your dissertation, Janice, there was more than 14 pages, yeah, talking about how you calculate and try to take advantage of those carbon tax. Yes. And also on the credit, tax credit, yeah, for implementing the EBT. But look at your abstract, yeah, you're not mentioning anything about those kind of things. So we put it on this abstract. I think the reader will see you that you have the more wider perspective on this kind of things, not only about the technical, but also this finance and economics part. That's first thing. The second thing, when you try to combine those two policy, the tax credit and also the carbon tax, just be careful, yeah, because most likely you cannot do that. It's not and, but or usually. That's to avoid what we call it the double counting. Please check it again. Usually when they say about carbon markets like that, they should do like this. So, but it's okay, yeah, because of by looking at this, there's the benefit being you can get from this thing is by using the tax credit instead of the carbon tax. This should be another input from the government that the carbon tax is not progressive enough, to give incentive to implement this one. That's the two things that I really give you suggestions, yeah. So please incorporate to your dissertations. Thank you, sir. Thank okay, you. The second thing is a bit philosophical. Yeah, this is regarding what you've done here, and I would like to ask your opinion. Yeah, about some diverse. What for me is diverse policy from the government. Diverse policy. Yeah, diverge. Yeah, so it's not converging, but it's diverging. Okay. One side say that they will give you incentive for reducing the carbon, something like the EBT. So they give you tax credit, carbon tax, and so on. But the other things, that's the government, the special PLN, they put some constraint, put a maximum of 10 until 15% of connected capacity for developing those PLTS, So this is photovoltaic like that. So what do you think about this one? This bit controversial, but because of here, there's some PLN people, So I will also to heard what kind of things. Because the target is quite challenging from the features. Yeah, we cannot hold one things to get push the progress, but the other health or regress like that. But this is I would like to see what is your opinion about that. Thank you very much. Okay, thank you so much, sir, for your question and comments or any suggestion. Thank you. Firstly, I will put the carbon about my discussion about carbon tax and tax credit in the abstract. I already submit some of it, but maybe from the discussion somehow I removed that before I submit the final dissertation, but I thank you for your comments, and I will put it back. And the second thing about your question, the diverse policy of the government, mentioning the government is canceling or maybe postponing the carbon tax policy. Ibu Sri Mulyani is not going to implement the carbon tax policy this year or last year, but the Glasgow Act is actually
already supported and already encouraged Indonesia to implement that carbon tax policy. And Indonesia actually already has the regulation about harmonization of tax that it mentioning about carbon tax. But I also agree with you that in other side, government put the utility company in not good position because of the tax in applying photovoltaics without not giving a reduction in VAT, value added tax, and the construction of the solar PV project, and also at this moment putting the price of electricity from solar PV is quite expensive for PLN to buy and to mark to monetize that electricity from solar PV to the customers. I think we have to, PLN has to know about the position is quite well. The regulations already Indonesia already have. I will show you my presentation first. Excuse me. Okay. Here we can say, sorry. Yes, we can see here that there is a government support in renewable energy development, tax reduction, and implementation of carbon tax. Government has launched these two policies actually, but in real condition, this regulation is not working quite synchron, quite well for utilities. The first thing, what I mean about not synchron, not synchronous happen, because now government of Republic Indonesia now is something like a postponing to implement the carbon tax policy, the Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Pajak, which mentioning very specific things about carbon tax, that 30 rupiah per kilowatt hour per kilogram, and also there is a Undang-Undang Energi. I am not quite remember the number of the regulation. It's also mentioning the usage of the energy, renewable, new and renewable energy that can be organized by a company or a state-owned company will have the support or incentive. So the government should give incentive for any development of renewable energy. And this regulation until now has no execution regulation. That's why the opportunity here for utility company is still open and still not can be put into real condition. This is my opinion about this. For PLN, PLN has to work much more to work again and again to convince the government to give them
something like a support incentive for PLN and for state-owned enterprises to develop renewable energy, and on the same at the same time also government has to put the strong support by implementing in real condition of the carbon tax policy. That's why if we consider that two regulation, I think the development of the renewable energy in Indonesia will be much more supported and much more have something like a have much more funding to be able to develop better than people. Demikian, Pak. Actually, I forget the one of examiner is not yet giving a question, Pak Agus Purwadi. So maybe we let him first. Pak Agus Purwadi, do you online? Good afternoon, Pak Trio. Thank okay. you very much for the time. Maybe in bahasa or in English, Pak Yoko? Silakan, Pak. Bahasa. Terserah. Or, Pak. Oh, Pak. Mungkin bahasa aja, baik, Pak, baik. Karena Bapak online. Baik, Pak. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, Pak Yoko. Ini mohon maaf sekali ada gangguan schedule. Jadi, pertama tentu saja selamat atas pencapaiannya selama ini. Jadi sudah banyak publikasinya juga, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik untuk kedepannya. Saya akan bertanya dua hal, Pak. Jadi yang pertama adalah terkait dengan masalah optimasi di sisi baterai. Ya. Yang pertama tentu saja targetnya ataupun hasilnya apa, kemudian bagaimana proses untuk mendapatkannya, dikaitkan juga ada apa isu ke arah jenis baterainya. Jadi kalau kita tahu kalau baterai untuk energy storage tentu saja requirement-nya berbeda dengan untuk electric vehicle misalnya ya, karakteristiknya. Nah, saya ingin bertanya apakah sudah dikonsider hal-hal tersebut dan mohon dijelaskan. Silakan, Pak. Ini yang pertama. Langsung dulu, Pak Trio ya, atau langsung satu atau satu-satu dijawab, Pak Trio? Satu-satu aja, Pak. Ya. Oh, baik, terima kasih. Baik, Pak. Yang pertama tadi apa, Pak? Mohon maaf, bisa diulangi. Terkait optimasi sisi baterai. Iya, Pak. Baik, Pak. Jelas, ya. Jadi, nah kita tahu bahwa baterai sekarang juga berkembang teknologinya. Saya ingin mendapatkan gambaran ini target hasil akhirnya apa? Kira-kira bagaimana cara mendapatkannya? Terus kemudian tadi dikaitkan dengan itu tadi juga yang pertama adalah karena ada jenis-jenis baterai yang berbeda. Kira-kira di mana itu nanti disisipkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Purwadi. Optimasi baterai pada proyek yang saya lakukan, pada disertasi yang saya lakukan ini adalah menggunakan algoritma, genetik algorithm juga, di mana mengapa saya menggunakan genetic algorithm? Karena baterai ini konsep bila mana suatu sistem microgrid itu ada pembangkit energi baru terbarukan yang intermittent, maka saya mengajukan dalam penanganannya kita harus memperlakukan EBT itu sebagai negative load, sehingga saya mengusulkan, mempropos untuk menghitung net load lebih dahulu. Dan net load nanti yang akan dioptimasi oleh pembangkit-pembangkit, sistem pembangkit, mesin-mesin pembangkit yang ada di dalam microgrid tersebut untuk mencapai berapa biaya yang terendah. Namun optimasi baterai di sini dalam menghitung net load dari suatu sistem,
Initial population-nya saya dapatkan dari beberapa kondisi operasional baterai, apakah itu no charge, no discharge, kemudian apakah itu full charge, full discharge, apakah itu custom, apakah itu separuh-separuh berbasis pada kondisi discharge itu lebih baik pada saat beban puncak dan charging maksimum itu terjadi pada saat matahari matahari sedang kuat-kuatnya. Dan setelah itu initial population ini kemudian langsung masuk pada rangkaian optimasi sama seperti yang ada pada proses genetic algorithm yang ada di economic dispatch. Dia akan mencari parent selection, kemudian melakukan crossover, proses mutasi, kemudian fitness evaluation, dan juga elitism untuk mencari, dan proses tersebut teriterasi dan berulang terus-menerus sehingga dapat bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari sisi kondisi baterai yang minimize variability. Jadi kondisi baterai ini diatur sedemikian rupa sehingga variabilitasnya bagaimana supaya net load tadi mencapai nilai variabilitas yang paling minimum. Sehingga harapannya bila mana hasil dari net load tadi variabilitasnya bisa dijaga tidak besar, maka akan memberikan efek positif pada pengaturan mesin pembangkit lainnya. Sehingga variabilitasnya tidak terlalu besar, harapannya unit mesin pembangkit yang beroperasi tidak banyak, dan juga penggunaan bahan bakar akan lebih optimal. Nah, untuk yang kedua, tipe jenis baterai. Tipe jenis baterai yang kami pelajari di sini, Pak, memang saat ini banyak opsi. Ada lead acid, ada lithium, namun di penggunaan yang ada di Indonesia, semuanya masih bateri lead acid, Pak. Mengapa lead acid? Karena lifetime-nya cukup panjang, dan performanya cukup tinggi, Pak, dari artian apakah itu state of charge-nya, kemudian depth of discharge-nya bagaimana, itu kondisi operasinya masih sangat berperforma baik menurut kacamata operasional. Di samping itu, kita saat ini belum menggunakan bateri lithium, Pak, di instalasi PV karena teknologinya masih baru, penanganannya juga memerlukan penjagaan suhu dan treatment tertentu, Pak, sehingga kami yang saya tahu di lapangan di Indonesia penggunaan bateri lithium untuk instalasi PV masih belum dilaksanakan di PLN, Pak. Demikian, terima kasih Pak Agus. Ya baik, mungkin mungkin sedikit menambahkan ataupun melanjutkan tadi apa yang dijelaskan. Jadi memang betul kalau dilihat dari penggunaan saat ini di PLN memang mayoritas masih berbasis lead acid atau VRLA ataupun juga yang jenisnya adalah yang deep cycle ya relatif. Nah, ini kenapa hal ini saya tanyakan, karena memang sekarang kan sudah mulai juga masuk jenis-jenis baterai yang tadi dikatakan lithium. Lithium sendiri ada yang nickel rich, ada yang lithium ferrofosfat, yep, yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan juga dikembangkan oleh perusahaan BUMN IBC ya, Indonesian Battery Corporation, yang memang di mana PLN juga ada di dalamnya. Pertamina juga ada di dalamnya. Jadi mungkin ini juga sebetulnya peluang ya untuk mengembangkan new model on baterainya ya, yang supaya bisa mengantisipasi
kalau nanti digunakan untuk second life dari EV baterai, ya kalau populasinya sudah banyak. Tapi betul, jadi kalau saat ini memang majority masih menggunakan lead acid dan deep cycle, ya. Nah, mungkin pertanyaan kedua terkait dengan, nah ini kan tadi mayoritas digunakan untuk PV ya, untuk diintegrasikan dengan PV. Nah, kita tahu energi terbarukan ada berbagai jenis. Nah, mohon dijelaskan apakah metode ataupun usulan Anda ini bisa digunakan juga untuk jenis-jenis pembangkit energi baru lainnya. Ya, mohon dijelaskan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, di dalam menjawab pertanyaan yang pertama, bila mana ya energi baru terbarukan yang dipasang sebagai pembangkit tambahan di dalam microgrid system ini adalah pembangkit energi baru terbarukan yang bersifat intermittent, maka saya mengusulkan untuk diperlakukan sebagai negative load. Dalam artian, dengan negative load, kemudian ada mekanisme penyesuaian baterai, kemudian ada mekanisme demand response, maka dia akan menghasilkan net load yang nanti akan dipenuhi, akan diatur operasi unit pembangkitnya, mesin-mesin unit pembangkitnya akan diatur untuk memenuhi net load tersebut. Nah, algoritma yang saya usulkan adalah khusus untuk bagaimana mengakomodasi atau mengatur untuk pembangkit-pembangkit EBT yang intermittent, Pak. Untuk pembangkit EBT yang tidak bersifat intermittent seperti mikrohidro, seperti geothermal power plant, di mana keberadaan sumber energinya itu konstan, bisa diatur, ya prinsipnya bisa diatur atau tidak, Pak, control atau uncontrol. Nah, kalau dia bisa control, bisa dikontrol, maka kita akan langsung mengatur sequence-nya bersamaan dengan unit-unit pembangkit lainnya seperti PLTU maupun PLTD atau diesel engine atau gas engine. Dan di sini perlakuannya kita tidak perlu memperlakukan dia sebagai negative load. Ya, kondisinya demikian, Pak. Algoritma yang kami sampaikan tadi, yang PLGA, ini untuk kasus EBT yang intermittent. Demikian, terima kasih, Pak Agus. Baik, terima kasih, Pak Yoko. Saya pikir cukup, Pak Triul, dari saya sekali lagi selamat ya atas pencapaiannya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi yang memang kita sedang menuju net zero transition to 2060, mayoritas berbasis intermittent yaitu PV. Mungkin ini adalah masanya nanti ya. Mudah-mudahan Pak Yoko nanti bisa enhance lagi dengan kemajuan teknologi storage. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Purwadi. Saya kembalikan ke Pak Triul. Terima kasih Pak Agus Purwadi. Selanjutnya kita masuk ke Profesor Kapul Irma Sinisuka. Silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi Saudara Rendra Yoko, siap, Pak Prof. Anda memulai program doktor ini tahun 2016 ya. Iya, Pak Prof. Jadi saya mempunyai kesan bahwa Anda ini adalah orang keempat dari PLN yang promotornya saya. Iya, Pak. Jadi saya lihat memang rata-rata teman-teman dari PLN memperlihatkan daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi, juga kecerdasan yang tinggi ditopang oleh pengalaman-pengalaman lapangan. Terima kasih, jadi Pak. Pengalaman lapangan kalian itu sangat berguna untuk membuat suatu disertasi. Jadi ada beberapa orang mungkin di ruangan ini juga ada ya, misalnya ada ya.
sudah memperlihatkan daya juang yang sangat tinggi. Dan tadi Harry juga sempat bilang, kalau konsultasi ke saya itu umumnya Sabtu atau Minggu. Kalau Anda Minggu ya? Iya, Pak. Saya Minggu. Jadi Pak, memang begitu ya. Saya menyediakan waktu karena saya sangat mengerti kondisi PLN. Dan kalian juga, di samping kesibukan-kesibukan kalian sehari-hari, kalian juga harus berpikir dan bekerja. Nah, untuk itu saya ucapkan selamat ke Anda bisa sampai pada jenjang terakhir ini. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan-halangan yang lain. Baik. Saya ingin menginikan juga ke Anda, mungkin saya kelupaan waktu kita bimbingan, menceritakan bahwa unit komitmen ini bukan baru di PLN. Ya. Start awal unit komitmen itu setahu saya itu mulai dengan interkoneksi, ya, Pak, antara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan dibangunnya Gandul, unit pengatur beban yang di Gandul pada tahun 84-85. Di situ kita sudah mulai memperhitungkan unit komitmen ini, dan kami ada tim. Timnya itu dari PLN itu ada Hardif, ya, ada Eden, dan sebagainya. Juru kerjanya itu dulu yang baru masuk ke PLN tahun 85-86 itu antara lain Nur Pamuji. Ya, Pak. Jadi Nur Pamuji itu ikut dulu ngerjakan ini semua. Ya, Pak. Nah, termasuk itu Made Rosakio dan segalanya. Sedangkan kami dari ITB itu banyak yang udah almarhum. Jadi almarhum Pak Hutauruk, almarhum Pak Gibson, almarhum Pak Parauli, dan mungkin saya lah tinggal yang sekarang, mungkin sebentar lagi juga udah almarhum ini. Ya. Oke. Jadi kami waktu itu membandingkan semua, ya, unit komitmen. Jadi kalau tadi ada istilah yang dulu itu klasik menggunakan linear programming, betul. Kami dulu menggunakan itu semua, ya, pakai triple integral inilah segala macam dengan kemampuan komputer yang terbatas, ya, Pak. Tidak seperti sekarang. Tapi kami berhasil juga, ya, ya, jadi interkoneksi Jawa itu ya cukup memuaskan hasilnya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Anda itu kira-kira apa perbedaan, ya, metode yang dulu. Yang dulu itu kami ke unit besar langsung. Ya, sedangkan Anda zaman modern ini ke unit kecil-kecil. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak Pom. Unit komitmen memang pada awalnya adalah dibuat untuk mengatur sistem yang besar, Pak. Ya, terbukti bahwa unit komitmen tersebut dulu pertama kali diciptakan tahun 53, Pak, di sistem di Amerika. Namun di sini untuk bahasan saya, unit komitmen saya pergunakan untuk di sistem-sistem kecil di microgrid. Yang saat ini sistem-sistem ini di-encourage, didorong oleh pemerintah untuk mempergunakan energi baru terbarukan. Bila dulu pembangkit-pembangkitnya adalah pembangkit-pembangkit besar, ada PLTU, kalau PLTD pun PLTD yang besar, merek GE yang Amerika yang mesinnya besar-besar. Saya kebetulan punya beberapa, Pak, di Kupang waktu saya di Nusa Tenggara Timur. Hal itu secara teori seharusnya unit komitmen ini pun bisa berlaku dengan baik bila mana kita terapkan di sistem kecil. Karena sistem tenaga listrik seharusnya tidak banyak berbeda. Di sini yang berbeda hanya pada bagaimana sistem-sistem tenaga listrik yang relatif ukurannya kecil ini
mengadopsi keberadaan pembangkit energi baru terbarukan yang intermittent, Pak. Khusus kasus di yang pernah saya alami langsung di Nusa Tenggara Timur, ada pembangkit yang berbasis, umumnya di sana pembangkit sistem-sistem kecil itu berbasis adalah PLTD, Pak. Namun juga ada sistem yang terdiri dari pembangkit diesel dengan memiliki pembangkit EBT yang karakteristiknya continue seperti pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Namun di sana saat ini juga dipasang pembangkit listrik fotovoltaik yang karakteristiknya sangat variatif dan intermittent. Dan di sini salah satu tugas dari utilitas sesuai dengan dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa government, pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu sudah memiliki program untuk dedieselisasi, karena saat ini Indonesia sedang transisi energi dari fosil menjadi renewable. Kita implementasikan unit komitmen di pembangkit-pembangkit di sistem-sistem kecil di daerah-daerah yang sedang berkembang seperti di Indonesia Timur. Demikian, Pak. Jadi perbedaannya, kalau dulu unit komitmen itu diatur dengan semua mesin pembangkit yang controllable, yang bisa dikontrol outputnya. Namun sekarang unit komitmen kita implementasikan di sistem-sistem kecil, di mana output dari pembangkitnya tidak semua atau tidak totally bisa dikontrol. Namun semuanya kondisinya sifatnya adalah must run unit. Bila mana energinya ada, ya kita manfaatkan. Dan yang lain akan mengikuti variabilitas yang ada, sehingga kondisinya optimal termanfaatkan. Demikian, Pak Prof. Okay, the next question ya. Ini kalau kita lihat bahwa penggunaan matematikanya tinggi sekali. Ya, Pak. Mulai dari kami dulu juga sangat tinggi, sampai Pak Jiteng itu dia GM waktu itu di P2B ya. Dulu masih P2B itu. Ya. P3B maksud saya. Itu bilang, "Ah, gua udah enggak mampu ini." Pada ya. Waktu itu. Jadi dia kasih ke yang muda-muda. Oke, saya juga pengalaman dari situ. Saya minta Pak Vincent ini tadi untuk ikut membantu mempromotorin Anda. Ya, Pak. Saya bicara sama bosnya. Bosnya itu Yvonne Bisanje, itu yang membimbing ini, Hadi Suhana ini. Ya. Jadi Hadi Suhana itu dulu dalam kerjasama antara kami, ya, ITB dengan Grenoble, Hadi Suhana ini yang bimbing itu Pak Yvonne itu. Ya. Nah, Anda saya minta yang bisa matematika dan segala macam, keluarlah Pak ini. Ya. Pak Prof. Vincent. Ya, Vincent ini tadi. Vincent. Beliau ini tamatan applied matematik. Ya, applied matematik dari Ecole Normale Supérieure di Prancis, ya, yang merupakan sekolah paling top di Prancis sana. Nah, dia matematikawan. Tapi kalau Anda tanya electrical sekarang, sangat very good. Yes, yes. Juga sir. Finance, jago dia. Iya, Pak. Ya, karena Anda ini juga ada finance-nya segala macam, saya juga minta tolong ke Pak Deddy ini. Iya, Pak. Ini kan ke situ. Ya. Nah, sekarang pertanyaanku, menurut Anda setelah berevolusi begini, yang mana yang duluan? Matematika maju dulu, baru electrical-nya? Atau electrical-nya maju dulu, baru matematiknya ngikut? Pertanyaan yang... challenging, Pak, untuk saya. Namun memang kondisi saat ini yang berkembang adalah tentu saja ilmu yang sangat familiar dengan kehidupan orang banyak di sini, di mana yang sangat familiar dengan orang pasti tentang ilmu kelistrikan. Namun ilmu kelistrikan tidak akan bisa berkembang bila mana applied mathematics atau ilmu murni mathematics tidak
tidak bisa berkembang juga karena kondisi kehidupan yang makin besar, makin luas, makin merata kepada semua orang, sehingga ilmu listrik ini semakin hari semakin berkembang, Pak, apalagi saat ini sudah menuju ke komputerisasi, ke information technology, dan di belakang itu pasti dukungan dari applied mathematics itu sangat tinggi, sangat diperlukan. Sehingga di sini applied mathematics harus tetap berkembang mengikuti kebutuhan dari seperti sistem electrical maupun teknik informasi. Demikian, Pak. Ya, mungkin saling mengisi ya. Saling mengisi, Pak. Ya. Betul, Pak. Jadi Pak, dua-dua saling maju. Dua-duanya maju. Ya. Dan sekarang kalau Anda lihat, di Eropa sana banyak sekali orang-orang applied matematik, jago dia di power system. Betul, ya, Pak. Mungkin lebih jago dari orang yang dari bawahnya itu electrical. Iya, Pak. Ya. Betul. Jadi itu mungkin untuk suatu... Terima kasih, Pak Prof. Kita, ya. Nah, sekarang Anda keberatan nggak kalau di dalam disertasi Anda ini? Anda kan orang PLN. Iya, Pak. Nah, jadi kalau dimasukkan sedikit nanti, historinya di PLN itu gimana unit komitmen ini? Oh, siapa? Ya, jadi ada histori bahwa PLN itu dari dulu sudah mengerti ini, gitu, dan sudah memakai. Jadi bukan kampungan PLN itu. Ya? Mungkin begitu aja, Pak Ketua. Siap, terima kasih, Pak. Baik, Profesor Kapuli, terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya kita kepada Ketua Promotor, Profesor Suhardi. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Sudah banyak ya pertanyaan dari mulai teknis, ekonomis maupun filosofis tadi dari Pak Prof. Ngapuli. Saya coba melanjutkan. Kalau di dalam judul ini, di dalam topik ini, ya Pak. Pak Rendro Yoko kan memberi ada batasan masalah bahwa ini sistem untuk kepulauan ya, kemudian microgridnya juga isolated gitu ya. Ya Pak. Nah sehingga kalau ini mau kita generalisasi ke dalam power system network secara umum, ya. Khususnya kalau di Jawa ya, karena memperhatikan regulasinya juga sudah mendukung, teknologi juga mendukung, artinya solusi ini sebenarnya juga bisa di extend atau digeneralisasi ke dalam power system gitu ya. Ya. Nah, dari hasil ini apakah memang bisa langsung diterapkan atau masih perlu ada beberapa hal yang harus diteliti ya? Mengingat tadi ini ada batasan adalah di electric system untuk island dan microgrid yang isolated itu. Nah, kemudian secara ya nanti bisa dijelaskan apakah secara matematik memang ada variabel baru dalam model ini dan secara praktikalnya bagaimana? Apa persoalannya? Apakah tidak ada atau masih perlu ada penelitian lanjutan gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Suhardi. Untuk to some extent, Pak, untuk batasan tertentu algoritma ini sebenarnya siap untuk diimplementasikan di saya spot saja di tempat di microgrid isolated dan pulau. Dan ini bisa diimplementasikan di Nusa Tenggara Timur, tempat saya dulu pernah bertugas. Karena saya juga melihat, Pak, bahwa kondisi actual kontrol sistem pengaturan operasi pembangkitnya itu sangat manual dan tradisional. Dan salah satu contoh yang sudah ada, yang paling major di sana adalah yang di Pulau Semau, tapi itu kontrolnya adalah berbasis otomatisasi, Pak. Jadi
dia tidak melihat kondisi kondisi actual PV-nya seperti apa, terus dieselnya bagaimana, tapi dia mengasumsikan bila mana PV-nya segini, maka mesin ini yang beroperasi. Jadi semacam automatic contact, tidak real condition monitoring. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan juga, apakah ini bisa diterapkan secara general di tempat-tempat lain? Tentu saja, Pak. Algoritma ini bukan merupakan algoritma yang paling optimal, seperti tadi pandangan dari Pak Prof. Bambang Rianto, banyak algoritma baru yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang baru, yang mungkin bisa jadi lebih baik, dan ini harus dibandingkan. Belum pernah ada membandingkan antara algoritma PLGA dengan algoritma N-Colony atau particle swarm untuk kasus unit komitmen tenaga listrik di sistem tenaga listrik mikrogrid atau stasiun tenaga listrik yang lain. Nah, ini tentu saja akan memicu riset-riset lainnya. Namun dalam menjawab tadi pertanyaan Bapak, kalau untuk batasan tertentu, to some extent, ini sudah bisa, Pak, diterapkan, dan saya percaya ini akan memberikan benefit untuk sistem pada kondisi dibandingkan kondisi yang ada. Demikian, Pak. Untuk pengembangan sekarang kan walaupun sekarang itu sistem tenaga listrik adalah kebanyakan adalah sistem besar, namun untuk lokasi-lokasi khusus yang primer, yang primary, malah justru dibentuk konsep mikrogrid-mikrogrid baru di tengah-tengah sistem besar yang lain untuk memastikan bahwa daerah tersebut tidak pernah terganggu suplai listriknya. Nah, ini mungkin akan membuka peluang-peluang baru, Pak, untuk algoritma optimasinya seperti apa. Karena persyaratannya adalah daerah tersebut tidak boleh mati. Nah, tentu saja kan hal ini harus ada pendekatan lain, dan itu akan membuka peluang opportunity untuk riset-riset yang berikut. Demikian, Pak Suwardi. Kalau begitu, apakah dengan pengembangan microgrid di power system yang apa namanya yang kompleks ya, yang besar, apakah memang tidak ada isu stability yang pertama? Yang kedua, bagaimana nanti dengan isu soal pricing ya? Nah, apakah itu nanti tidak akan menimbulkan persoalan mengingat regulasi sekarang ya? Apakah betul memang secara ekonomik bisa terjadi gitu ya, apa namanya, perjanjian jual beli antara supplier fotovoltaik dengan itu? Kalau hari ini kan masih tinggi ya ongkos produksinya ya, bahwa secara ekonomik betul itu bisa diturunkan, tapi pada prakteknya yang saya dengar informasi tinggi. Nah, ini bagaimana dua hal tadi ya, soal stability sama soal pricing, apakah nanti akan diterapkan fixed price baiknya mengingat regulasinya kan masih belum ini ya, atau memang nanti sudah akan diantisipasi penyesuaian harga gitu, ada tawar menawar dan sebagainya ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Untuk masalah kestabilan memang menjadi prasyarat, Pak, dalam kita mengembangkan suatu sistem seperti microgrid atau sistem yang lebih besar. Kestabilan adalah harus terlaksana, harus terpenuhi. Nah, untuk mencapai kestabilan itu memang kita perlukan ada tambahan cadangan supply ataupun tambahan peralatan yang memastikan supply kepada masyarakat atau kepada pelanggan itu terjamin. Tentu saja mikrogrid ini
mikrogrid yang saya sebutkan tadi, mikrogrid yang tumbuh, yang diciptakan untuk daerah-daerah tertentu di tengah-tengah pelosok sistem tagar yang besar, isu tentang kestabilan seharusnya sudah tidak ada lagi. Namun yang kedua yang Bapak tadi sampaikan, masalah pricing, masalah dynamic tarif, itu adalah menjadi isu yang sangat menarik sekarang ini, Pak. Karena satu sisi yang lain memang ada dalam rencana bahasan saya juga bagaimana algoritma optimasi ini juga memperhitungkan bagaimana kondisi tarif yang berbeda bila mana mikrogrid yang saya asumsikan, yang saya bahas di dalam riset saya ini isolated, dia akan ketambahan pembangkit baru atau akan ketambahan dikonekkan dengan sistem mikrogrid yang lain. Nah ini tentu saja akan membuka cakrawala bagaimana kita bisa memplanning suatu sistem tenaga listrik mikrogrid dengan sifatnya open system, dengan memperhitungkan kestabilan sistem terjaga, dan namun bisa dikonekkan dengan sistem mikrogrid yang lain pada kondisi tertentu, dia tetap harus bisa terkonek dengan sistem mikrogrid yang lain, dan kondisi yang tertentu lagi, dia juga harus bisa separated dengan mempertahankan kestabilan di sistem-sistemnya sendiri-sendiri. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Suwardi. Okay, so ladies and gentlemen, we just finished the first session of dissertation defense, and then I will ask your patient to give opportunity to Graduate School of Commission to conduct a evaluation meeting. Then I will suspend this session for about 30 minutes. Jadi para hadirin dipersilakan menunggu di luar dulu ya, untuk para penguji dan promotor bersidang.